Apa yang harus kulakukan? Mengapa ini bisa terjadi? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju yang normal. Tidak balap. Ya, aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa aku tak bisa melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Sepertinya aku tidak melamun. Tapi entahlah, mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial, benar-benar sial. Bagaimana kalau tuan dan nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, dan juga alamat rumahku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, bahkan kawan-kawanku. Semuanya. Bagaimana ini? Apa yang harus dilakukan? Tenang, Ambina. Tenang. Tenanglah. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Ya. Aku harus tenang. Aku tidak sengaja melakukannya. Kalian percaya padaku, kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah berbuat kejahatan. Aku orang baik. Kalau tidak percaya, tanya saja kawan-kawanku. Kalian juga bisa tanya kepada ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini terjadi padaku? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan saat itu? Kalian tak bisa mendengarku. Kalian kan sedang menontonku. Tak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati kalau membekap wajahmu seperti itu. Tidakkah cukup satu kematian hari ini? Atau kau ingin mati seperti... Tolonglah aku. Tolonglah. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Aku baru saja pulang mengerjakan tugas dengan kawan-kawan. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, lalu pulang. Aku makan sambil melihat telepon selularku. Makananku juga tidak habis. Aku sudah kenyang. Apa ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Miang Palo Karilai, pengawal setia sang yang seri, Dewi Padi dalam Suri Ilagaligo. Ini pasti hukuman untukku. Hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan, akhirnya dibuang. Padahal banyak orang yang membutuhkan makanan. Keterlaluan. Ya, kau keterlaluan, Amina. Apakah kau
tiga warna. Dia berwarna belang tiga warna. Dia itu Meong Palu. Tidak, dia bukan Meong Palu. Ini juga bukan hukuman. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia juga bukan jelmaan Meong Palu, pengawal setia Sang Hyang Seri dari Padi dalam Surya Ilakaligo. Aku memang salah karena sering seenaknya menyia-nyiakan makanan. Tapi aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara oleh orang-orang Mesir sejak tahun 4000 sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarum tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Hah? Apa? Belum selesai penjelasannya. Jadi, tradisi Mesir kuno inilah yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aha, aku tahu sekarang. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Tapi, bagaimana kalau Tuhan dan Nyonya tidak terima dan menuntutku? Menyeretku ke polisi dan memenjarakanku. Ya Tuhan, ini mengerikan. Aku tak bisa lagi memikirkan semuanya. Ini membuatku tertekan. Aku mohon hiduplah kembali. Aku mohon hiduplah kembali. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Mereka tak boleh tahu kejadian ini. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Tidak, penonton tidak bisa membantuku. Kita yang harus saling bantu, ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonya telah tahu bahwa dia sudah mati dan tahu akulah penyebabnya. Tuan dan Nyonya datang ke sini untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi yang datang adalah suruhan Tuan dan Nyonya yang bertugas membunuhku. Ya, membunuhku. Bagaimana? Jangan! Jangan tangkap aku! Aku tidak sengaja melakukannya. Sungguh, tak sengaja. Jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Aku masih ingin hidup. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku tidak sengaja. Apa yang harus kulakukan agar kau mau memaafkanku? Katakan saja. Akan kulakukan. Tidak. Aku tidak sengaja menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut dimaafkan. Ya, aku akan bertanggung jawab. Aku akan menguburnya. Ya, aku akan menguburnya. Aku akan datang kepada Tuan dan Nyonya dan akan menceritakan semuanya. Jujur, ini lebih baik.